nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini rumput gandum umur 6 hari ya. Setelah disebar kemarin dan ini mau saya panen 2 kali. Jadi ini panen pertama. Jadi ketika panen yang pertama, kalau mau dibikin panen 2 kali, motongnya itu jangan terlalu mepet dengan benih rumput gandum. Minimal disisain 3 cm. Biar nanti dia tumbuh lagi dengan normal. Kalau misalkan motongnya dia mepet dengan benihnya, dia tumbuhnya akan jelek, nggak normal tumbuhnya, dia akan lama terus nggak bagus gitulah, ada yang mati kadangan. Jadi minimal harus disisain ya segitu tuh. Jadi proses motongnya begini, pakai gunting. Ini nantinya mau dicus ya. Jadi saya potongin lagi pendek-pendek. Kalau kepanjang ntar mesin yang buat ngincusnya gimana gitu, ruwet. Oke, ikutin terus proses pemotongannya ya. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Dari awal pandang akhir, ku rombak takdir. Kecilnya kemungkinan, ku buat kocar kacir. Sejarah mulai saat ku langkahkan kaki ini. Cibiran tantangan, ku undang mari sini. Terseok mata kaki, tegar di mata hati. Lupakan kebiasaan, buruk meratapi. Kantong kosong, ringankan gerak. Waktukan mengisi pundi dengan emas perak. Rangkai kata bait per bait, jadi genap. Angkat suaraku yang tadinya senyap. Sempit gelap, jadi luas terang. Bijakan kokoh, cahaya benderang. Ingat kesombongan, awal kehancuran. Lupa nurani saat harta bertaburan. Silau gemerlap buat gerak, tak beraturan. Batu sandungan tuh rencana yang berhamburan. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Selamanya langit kelabu, tak selamanya nasib mengadu. Ubah situasi hidup masih dimutasi. Langkah demi langkah hidup aku masih bertahan sampai titik darah habis. Bertubi-tubi serangan ku tangkis. Harapankan masa depan ku taktis. Walau berpeluh darah berbandi tangis. Yang lemah akan kuat berganti rupa. Posisi belakang ke depan berubah. Tidak mudah berat terseok teramat susah. Selama tekad membaca harapan takkan musnah. Gagal coba lagi, jatuh bangkit lagi. Gelap malam pastikan berganti pagi. So I will try over again and again. Heaven's not good yet man, it ain't the end. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Hati gelisah, garis akhir pun belum terlihat. Ku yakin suatu hari akan datang mentari, mengusir gelap dari dalam hati. Di balik sinar lampu, di belakang panggung, di bawah gemerlap penampilanku terkandung. Cita-cita harapan dan kerja keras, putar otak tiap membran sel diperas. Layaknya semua orang dengan mimpi, aku pun pernah hanya menatap layar TV. Kujadikan kenyataan agar seimbang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang.
sekali yang ku pandang. Apapun mereka bilang, dekatku takkan hilang. Jalanku masih panjang dari saking yang ku pandang. Panjang garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, dekatku takkan hilang. Ini udah selesai motong rumput gandumnya ya. Nih, udah potong kecil-kecil jadi betis tompo. Nah, kayak kan tingginya itu harus sama rata ya. Sebenarnya sih nggak sama rata juga nggak apa-apa ya. Mungkin jangan sampai mepet dari akarnya. Ini nanti dia bakal tumbuh lagi dengan baik. Kalau masalah nutrisi kan kemarin itu penuh, jadi nggak perlu tambah nutrisi atau air lagi. Sampai panen yang kedua kalinya dia udah cukup. Paling sisa nantinya. Kayak itu ya apa? Bibit padi yang mau habis disebar itu loh, kalau mau ditanam terus didaun. Terus saya tinggal wayai di jus. Nah, ini proses pengejusannya. Jadi rumput gandum campur dengan ya wortel, ya buah pir, apel gitu. Kalau buah apa, rumput gandumnya aja di mesinnya dia tuh ngumpet-ngumpet gitu. Kalau nggak didorong pakai dorong, dicampur dengan wortel atau apel gitu biar dia itu lancar keluar. Biasanya sih nggak apa-apa kalau rumput gandumnya aja, tapi kan sama gitu. Mungkin kalau setumpuk itu cuma jadi berapa, airnya juga sedikit, mungkin 1 gelas. Nah, ini udah jadi ya. Jadi seperti ini nih, karena ini ada campurannya wortel sama buah pir, jadi warnanya nggak hijau banget. Enak, manis. Setiap pagi harus minum ginian biar sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.